Coklat premium Godiva dari Belgia membuka toko roti pertamanya di dunia, tepatnya di Yurakucho, Tokyo, sejak tanggal 4 Agustus kemarin. Untuk beli roti di sini, kita wajib antri dari pagi-pagi banget untuk ambil tiket yang bakal didistribusikan oleh stafnya mulai dari sekitar jam 9.30 pagi. Di dalam tiketnya bakal ditulis kita bisa masuk ke tokonya mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Satu orang cuma boleh beli 4 roti di sini, pilihan rotinya cukup banyak dan menarik-menarik banget. Aku beli 3 macam roti, habisnya sekitar 1.600 yen. Roti pertama yang aku beli ini adalah Coronet, harganya 453 yen. Isi dalamnya adalah coklat custard cream dan potongan coklat Godiva. Roti ini yang paling enak di antara yang aku beli, rotinya lembut dan isian coklatnya banyak. So far ini yang bakal aku beli lagi kalau aku balik ke Godiva Bakery. Yang kedua adalah Chocolatier Curry Bread, harganya 453 yen. Ini adalah roti kari dan ada coklat Godiva juga di dalam.